flashlight turun. Biru, lihat kebunku, bendera, bendera dengan bunga. Segera tuh bendera, topi, topi, topinya diangkat. Setiap hari lebih nyaring, lebih keras. Saya belum siap, saya belum. Ayo lanjut. Siap ya. Yo. Kring, 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 ada sepeda. Sepedaku roda di. Ku dapat dari ayah karena rajin pe. Kurang banter. Kring, 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 ada sepeda. Sepedaku roda di. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Kadok ngorek Mas. Lanjut. Yo, lihat lebih nyari. Yang keras, yang keras. Kring, 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 ada sepeda. Sepedaku roda. Siap, siap ya, abis ini kita bareng ya. Siap, bareng ya. Ayah, bareng ya, abis ini. Persatuan, ya. Rajin belajar. Ini, Rek. Ini tiga lagu KBW Sapal. Ini, Nek, coro musik ini skalanya sama. Jumlah barnya semua sama. Iya. Jadi, saiki Bapak Forkominda dan Pak Bupati menjadi dewan juri kita semua. Gitu ya. Karena skalanya sama, berarti kok nek awale padha berarti endingnya pas bareng. Sama. Gitu ya. Ya. Terus nomor loro urusan volume nih. Jadi sampean rungokno sing paling berawakan sing ndi? Sing paling kurang semangat sing ndi? Meskipun sing iki sing ngarep iki mergo ide mesti terdengar lebih keras, makanya yang kanan maupun kiri jangan kalah sama yang tengah ngono ya. Sebab Pak Bupati ide-e karo sing tengah ngono ya. Nah, sekarang Indonesia adalah musiknya Kiai Kanjeng. Rakyatnya ono sing kreco, ono sing rondo royal, rondo royal, rondo royal, ono sing rondo kemul. Apa-apa. Jemblem, jemblem. Enggak apa-apa, macam-macam. Indonesia itu ono sing rondo royal, ono rondo kemul, ono kreco, ono jemblem, ono macam-macam, enggak apa-apa. Sing penting tetap bareng-bareng sebagai wong Indo. Cetha ya. Nah, Indonesianya dipandu oleh nada dan iramanya Kiai Kanjeng. Oke. Dan di beliau-beliau mohon mendengarkan dan menilai nanti sing kira-kira sing paling cangkeme rada ombo sing di sing rada sopan sing di sampean nilai aja direfleksi aja. Oke, Don. Ya. Yeah. Mas Ayo, mimpin Mas Ayo. Kita bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Kreso dengan tugasnya kodok ngorek. Siap? Jemblem dengan tugasnya kring-kring-kring ada sepeda. Sik, sepedane roda 2 apa 3 to? 9 ya ora apa-apa. Roda 3 ya. Roda 3, 3. 3, kok 2 tadi 3 ya? 3. 3. Rondo Royal dengan lihat kebunku. Ya. Bareng lo ya. Ojo gelem kalah. Musik sih. Siap ya, siap ya. Jiro lu kring kada. Lebih keras. Terus. Lagi.
Don, iki ana sing keter. Ana sing keter. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semuanya biarpun ada yang keter tapi tetap terlihat kompak. Saya minta tepuk tangannya buat semuanya. Kedengarannya seperti apa? Berhentinya bareng. Nyuwun ngapunten Pak Bupati, apakah ada penilaian dari Bapak? Mboten saged dinilai. Wah, oke. Okay. Geser ke kanan, kodok ngorek. Ke tengah, lihat kebunku. Ke kiri, ting-ting-ting. Ada kring-kring-kring. Ada sepeda. Tapi kompak toh. Kompak. Kompak setuju. Mari ini pas toh. Jadi ini sampean tumpengan Pak Bupati. Oke. Itu kan ada Gunung Segoya. Segonya di kayak gunung. Terus sing dipotong apa nih? Pucuk. Dadi wong sing mimpin niku kudu gelem berkorban. Merintis berkorban duluan. Nyontoni kon gelem dipotong ya ta gak? Ya. Ojo ngongkon wong berkorban tanpa sampean dulu yang berkorban. Gitu ya, itu jenenge tumpengan. Terus di sekitar tumpeng tak kandani ya. Ana tiga ana kembang telon. Siji kembang mawar. Mawar itu artinya mawarno mawarni. Ana sing kreco, ana sing apa iki mang? Rondo Royal, ana sing jemblem, mawarno mawarni dan masing-masing kenongono kenong ini. Kembang yang kedua itu kembang kenongo, kenongono kenong ini, ya boleh apa saja seperti demokrasi kan. Tapi syaratnya kudu ana kembang kantil. Masyokon macam-macam mawarno mawarni, masyokon iku kenongono kenong ini. Tapi tetap kudu kantil satu sama lain, tetap kudu bersatu, persatuan kesatuan satu sama lain ya. Boleh berbeda-beda, tetap kudu kental. Dan nek di maya, kon kami bersatu karo sak podo-podo menungso sak kediri ini ya. Tapi tetap bersatu dengan Allah. Tetap kantil karo Gusti Allah. Kan gitu. Karena ini jenis manunggaling kawulolan Gusti. Manunggaling kawulolan itu saat ini di njerone dodone Pak Bupati dan para pejabat Polkominda ini. Allah sama rakyat itu bersatu. Nek sampean ngelarani rakyat, Allah muring-muring. Nek sampean nyalai Allah, rakyatmu sing sengsara kan gitu kan. Jadi itu namanya manunggaling kawulan Gusti. Itu isinya ke diri. Di dalam diri itu ada manunggaling kawulan Gusti terletak di dalam diri masing-masing. Baik pejabatnya maupun rakyatnya. Benar ya. Oke, saya ini coba dicek. Oke, Pak. Oke. Dicek dengan iki keadaan gak sampai normal, Rek. Ono sesuatu sing gak rai gopo, sing gak rai rotok cemas, sing gak rai rotok gak enak itu ya. Dengan cara temponya ditingkatkan. Kita beri krisis ya toh, kalau negara kita kasih itu, krisis. Kita kasih krisis. Tadi kan Mbah Nun sudah ngetiko kalau rakyat kita ini mandiri kuat. Ya, gitu? Kita jadi, kasih angsuran. Jadi meskipun ada krisis tetap kompak tegak. Kasih beban. Nah, ya, sekarang kita cek ya. Kan ya. Nomor siji ini ya. Tempo sih bro. Yo. Temponya kita tingkatkan. Kering-kering-kering yo, Jolali. Kering-kering-kering. Kreco, siap. 2, 1, 0 lupa. Kodok ngorek. Sepedaku roda tiga. Kugapa dari ayah. Karena rajin belajar. Lagi. Sepedaku roda tiga. Kugapa. Lagi. Coba ujiannya ditingkatkan. Ya. Loh iya. Coba ini tadi kita cek tanpa keluarga musik. Keluarga rumah tangga iku nek soge duwe beres kompak. Kok rada ono bapak gak ngomong mulai duwe rada akeh iki engko bojone iso muring-muring. Jadi kita harus cek bahwa dalam keadaan apapun kita tetap mawarno-mawarni, tetap kenong-kenong ini tapi tetap kantil satu sama lain. Dadi kok mule kondo bojomu dek aku dikon kantil karo Cak Nun. Ya kantil ono mendile barang gitu. Ini ya cerah ya. Cerah ya. Jadi ini ilmu sangat sederhana dari bapak-bapak mbah-mbah kita sendiri ya.
ya. Tapi itu mengandung hikmah dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dan ini kita cek bareng-bareng. Ya pasti ngeceknya tidak mendalam, tidak komplit, tapi clue-nya, gejalanya dan simptomanya kira-kira bagaimana. Oke, saya ini apa, Don? Kita coba ujiannya ditingkatkan. Ujiannya ditingkatkan. Yeah. Ini tadi kan lagunya Indonesia. Nah sekarang Indonesia dalam hati. Orang sanggup musik, jajal. Mengketukan. Tracknya hanya ketukan. Awal tok. Awal tok. Yes. Nanti terus kita orang abani. Ya. Jemblem nanti semua melihat ketukannya Mas Yoyo yang di tengah. Oh ya. Tanpa musik loh ya. Tanpa musik okay, tapi ya. Detak jantungnya adalah Indonesia. Wih. Ya. Waduh. Wangel lagi. Kreco paham ya? Oh paham. Jemblem masih paham. Kita mau rasa tak Rondo Royal paham? Paling tetap paham ya royale mas. Wah hey Rondo tetaplah royal walaupun kere. Yuk. Yuk. Ji, belum. Nah, semua nuwe. Tanpa nada ya. Ji, ro, lu, pa. Nada. Sepedaku roda tiga. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Kring kring ada. Kita kompak toh? Gunamu kok mandi? Karena saya berhenti. Oh. Ya kadang persatuan tuh ada yang memang harus ada yang mengalah ya. Karena tadi kita itu merasa kayak kok tak oya-oyaan ya kita harus ngalah gitu toh. Ya, menyesuaikan ya. Dengan yang lain. Rakyatmu tuh terlalu banyak, Don. Ora ibarat pemimpin kowe mau kesalahannya satu. Apa? Ora ndelok kene kok. Dadi kowe nggih tempo dhewe. Nah, kadang apa? Pemimpin tuh ya kadang harus kompak juga. Berarti apakah pemimpin harus ke tengah semua? Ya tidak mesti. Tapi sawang sinawang. Ya. Bupati Kediri kudu nyawang Bupati Blitar, Tulungagung, Sidoarjo dan lain-lain. Ngono ah. Yes. Kudu sawang sinawang. Siap. Supaya tidak selegende, tidak apa jenenge? Apa rek selegende ya? Selegende ya. Ini dhewe selenco. Kita coba lagi, tes lagi. Coba lagi. Coba lagi tanpa kencang. Musik. Tapi temponya lebih cepat. Dan kita enggak ngabani. Ya, oke. Okay. Temponya lebih cepat, Dedot. Saya ngarep-ngarepmu, Rek. Ngarep-ngarepmu. Ya. Temponya lebih cepat loh ini. Kreco, siap, kompak. Jangan belum siap. Oi, Kreco! Kadang-kadang pembangunannya kudu bareng. Bareng. Orang kono wis bangun. Kene durung. Bupati loro kae wis ra cen rada beda kae. Ah bupati loro gondrong kabeh aku ora. Aku wis siap iki. Yo siap ya. Siap ya Kreco ya. Ji ro lupa. Ada sepedaku roda tiga ku dapat dari. Oke, wis. Wis. Ini contoh ini berarti contoh. Pemimpin oleh munggah kaji ning ora oleh suwe-suwe. Ha iki nek kesuwen koyo ngene iki rakyate tetep harus ada yang jadi benang merah ya. Iya. Apa? Ketukan. Hidup tanpa ketukan iki ibarat apa ya? Ibarat ee tanpa cawe. Ya ora, ora orang sing tanpa cewek. Iya. Jadi harus dengan tempo baru bisa. Jadi tetap harus ada kesepakatan kolektif di antara rakyat tentang ritme atau temponya gitu ya. Nah itu kudu digolek dewe-dewe oleh rakyatnya.
Nek gak ono pemimpin ternyata kelemahannya pancen kudu ono pemimpin ternyata. Sembayang kudu ono imame lah ngono sik ya. Ya. Bayangan saiki sembayang dhewe-dhewe kan beda karo sembayang dipimpin imam gitu ya. Imame ya cok dawa-dawa surate rek. Engko rakaat pertama Al-Baqarah. Turu kabeh arek-arek gitu. Rakaat kedua Ali Imran. Gak sida sembayang arek-arek misa meja. Dadi pemimpin ya kudu toleransi, soalnya rakyatnya ono sing nom, ono sing tuwa, ono sing kuat, ono sing lemah dan seterusnya. Tapi dadi sawang sinawang rakyatnya kudu ya apa, pemimpinnya kudu ya apa, kudu roh dhewe-dhewe gitu ya. Makanya kita sinau bareng iki, bukan saya ceramah tapi kita sinau bareng kan, kita praktekkan sinau bareng ternyata problem macam-macam. Coba saiki nek dibagi loro dan ya. Nggih. Iya, iya. Saiki nyun sewu cek gampang dibagi loro dadi mulai tengah kene iki Rono. Oke. Okay. Ya, nek jumlahe kono luwih akeh berarti lu kono wae. Iki mau, Mbah. Ya. Ya. Kamera ini, kamera ini. Dibagi kanan. Dua, Don. Bagi dua kok. Iya, bagi dua. Atau sini. Sini. Sini wae. Ah, kono luwih akeh lho, Mas. Oh, iya iya. Iya. Berarti nyerong. Nyerong aja, nyerong. Nyerong. Dari saya berdiri. Situ berdiri ndak? Ke sana. Ke sana. Garis lurus ini, lurusnya saya ke kanan, kelompok satu. Kelompok satu ya. Oke? Okay? Oke, okay? Akan dipimpin oleh Mas Yoyo. Oh ya. Oke. Okay. Ganti pemimpin ya. Ya, pegawai puskesmas lagi. Dari sebelah sini, batas ini sampai kanan, kiri, terus sampai sana, kelompok dua akan dipimpin oleh Mas Patup. Oke. Okay. Ikhlas Patup. Gak saya pimpin? Ini ngomongin kelas lemes buat. Ah, drong, cepet drong. Saya ini jenenge. Jenenge siapa tulung tangan ini? Dari tiga nama jadi dua nama. Jadi apa? Merger. Cara perusahaan merger. Rondo Jemblem. Rondo Jemblem. Eh, gak lu, weh. Satu sama dua gitu aja. Ya, don. Kelompok satu okay. sama kelompok dua gitu aja. Oke, Mas. Mas ya, kelompok satu dulu, Mas. Kelompok satu. Ayo, senyaring. Kelompok satu. Kelompok dua. Ikuti saya ya. Musik, musik. Ora, burung kakak tua. Tiga berempat. Sek, kene-kene topi, topi saya bundar. Oh, topi. Topi saya bundar. Ralat. Aku leh burung kakak. Top, topi ya. Yo. Jiro lu jiro topi caya. Ayo nyari nyari. Gerakan. Melu mas. Melu mas. Kalau tidak. Ah. Buka. Balik ini. Semua ikut. Tom. Bunda. Topi saya bundar. Top. Ya. Tugasmu. Kita dapat lagu burung kakak tua. Ya. Sudah hafal semua ya? Gerakannya jelas, sing jelas. Ini pakai gerakan loh nih. Ini topi saya. Ini pakai gerakan loh ya. Burung. Dipikir saya burungnya piye? Burung. Ayo. Burung. Hah? Non sewu. Top. Ya. Nek kowe takon gerakan burung iki takon sing pengalaman wis tau ndelok burung tenan. Aku ngerti gerakane burung ngene iki, Don. Nggih. Ngene iki burung. Burung. Cepat burung gimana, Mas? Gerakannya burung. Oke. Berarti resik atine. Burung gini ya. Gini. Jadi ojo-ojo diterusno ke wilayah ndelotok dan saru ya, Rek ya. Ini kita kan harus tahu batas, sembarang itu harus tahu batas. Manganan kakean kan elek dan gak enak toh. Semua harus tahu batas gitu ya. Jadi kita guyon sini sekedar untuk metode supaya kita ini bersatu, hatinya itu seneng kabeh, nyeneng no satu sama lain, arif satu sama lain itu ya. Ojo tidur no sing gak. Gua no sing ngetok no toko kene, dek gitu. Ojo ngono ya, mentang-mentang dekmu dowo ya. Tapi yo gak mungkin sampai sakono ya.
sing nyenengi nyenengi kari kini metu gini gini. Tapi ora ya, ora ya. Iki nek arep pipis ngene. Enggak Mas, pipis. Nek arep pipis wae. Nah ini kayaknya kita harus minta wejangan nih dari si Mbah. Ini kalau seperti ini pripun iki Mbah kok beda-beda kayak gini? Itulah sebabnya butuh negara dan aturan dan pemerintah yang menjalankannya. Karena hidup itu mengandung berbagai macam kemungkinan gesek, bentrok atau benturan atau ketidaksesuaian. Maka dibutuhkan undang-undang atau peraturan dan dijalankan oleh para petugasnya, para pejabat, para perangkat hukum dan seterusnya. Supaya kemungkinan benturan itu bisa dihindarkan. Tapi gak apa-apa, jangan asal rakyatnya punya kesadaran tentang kemungkinan benturan, insya Allah mereka gak akan benturan, gitu ya kira-kira ya. Oke, nah saiki tolong dicek teman-teman tiga grup tadi itu, kalau sudah siap, maju ke depan. Don. Iya, teman-teman yang tadi sebelum berdiskusi. Sambil menunggu mereka, kita mohon ke Bapak Bupati, dan bapak-bapak pejabat yang lain untuk ngerespon apa adanya. Sak karep-karepe Bapak monggo. Ojo aku kon nyanyi malah bubrah kon nungku. Mbangane aku nyanyi burung kakak bundar. Lah yo bubrah. Tapi pertanyaan saya satu ya. Jenengan nih marem nopo marem kepanggih kalian Kiai Kanjeng. Bayangkan, tadi beliau menyampaikan, Mbah Kiai ini menyampaikan bahwa umur 30 tahun belum jadi bupati. Nah iyo, si aku rong pergi. Tapi begitu saya umur 70 tahun, apakah saya bisa seperti beliau? Insya Allah. Jadi yang hebat itu beliau. Iso nuturi bupati, iso nuturi gubernur, iso nuturi presiden, iso nuturi kabeh jamaah mayahan yang ada di Kabupaten Kediri. Amin, amin, ya robbal alamin. Tambah lemu aku wis lemu mbok, kon tambah lemu dadi apa maneh mas? Dadi jemblem aku engko. Aku nek kon ngomong dawa engko. Gak usah lah, aku mending ngrungokno sampean nyanyi wis weneng wis muarem. Wis muarem atiku. Monggo saya kembalikan ke Mbah Yai. Iya, Le. Jadi sak lagu sik ya. Aku takon, "Ki Kanjengku alirane lagu apa, Rek?" Ndak aku takon, kan ono band musik pop, ono band rock, ono dangdut, ono jazz, ono blues. Nek Kiai Kanjeng ki alirane apa? Eh? Itulah Indonesia. Kiai Kanjeng itu mencoba menggambar Indonesia. Indonesia itu sugih pol. Kabeh wong Jawa diongkon ngaji. Wake korik-korik terbaik sedunia itu dari Kediri, Mojokerto, Jombang gitu ya. Nek wong Jawa iso kabeh, tapi wong Arab kon gandang nek iso. Awan-awan mangan dengklek jajal ono taga wong Arab iso ngono wong bule mesti gak iso mesti gak tepak iku ya nek wong Jawa iku alhamdulillah wong Indonesia itu iso sembarang dan Kiai Kanjeng itu Arab lagu Arab klasik Arab modern barat klasik barat modern Kiai Kanjeng berkali-kali membuka festival jazz apa rek ono Mirel ta. Kabar, Mbak Kirun, Eca, ini Eca. Kon tahu diambung Kirun? Aku tahu, Rek.
Jadi kok habis satu lagu dari Kiai Kanjeng, Mbah Kiron akan nyanyi. Ya. Ini ya, Rek ya. Mulai saya ini ditulis MH Kiron Najib, ini ya. Ya, Rek ya. Awas kalau nek salah kan. Pak Bupati tolong njenengan kabupatene Madiun. Madiun. Menurut tak tilpune Bupati Madiun. Iku sampean rubah jenenge sing asli. Gumang duduk-duduk. Yo Emma Kiron Najib. Ana kirun wal qolami bama yasturun iso ae. Asal aja diniati dulinan. Diniati menghayati. Nun iku lak ana artine ya. Kabeh ahli tafsir gak rene aku ngarani ya nun itu satu kebiasaan, satu kedalaman, satu kelembutan, satu keluwesan yang tergambar oleh eksistensi dan yang tergambar oleh kehadiran Kiron di Republik Indonesia. Lah ngono ae. Oleh dadi namanya tadabur. Nek nafsirno gak iso. Alif lam mim gak ono tafsire, gak iso ditafsir, tapi tadabur boleh. Kalau tadabur boleh, tadabur itu nek tafsir iki kudu bener secara ilmu dan pengetahuan. Nek tadabur iku rek, dan makiyah ngerti kabeh. Nek tadabur iku kok tafsirno sak karep-karepmu angger hasilnya kon dadi luwih apik uripmu ngono lho ya. Jelas ya. Jadi kirun gak apa-apa. Alif lam mim kirun ya gak. Aku biyen cilik aku ngono iku nakal kure. Pang pelem jarot tak balang rutu. Ngono aku biyen mari ngaji isak-isak iku terus aku nyanyi buan ngaji banter. Manuk kontol ngik-ngik tak balang mabur lak koyo Quran ya. Malam ini kita dibantu oleh salah satu saudara kita, ada Dedot dari Leto pada drum. Kita minta Dedot buat solo drum, setuju gak? Setuju gak? Tangannya dong buat drummer Leto, Dedot. Selain Dedot, yang dari Leto gak cuma Dedot. Ada Batom dari Leto! Wah! Gundola, gundola, macul-cul. Tepuk tangan paling meriah buat Kediri. Sing my head, let it all go. Got
want you stuck on my body, on my body like a tattoo. Yeah, yeah. So I crushed my heart and I hold it down. Then I only stay with you up for night. And I know I've taken a million times. Then I only stay with you up for night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati, bapak-bapak undangan, terutama kiai kita Cak Ini Najib. Iki jane wong diaire kok kene ketok ndas tok. Koyok melon. Iki yo kedadeane perkara listrik mati yo dadi wong sak meneka iki. Sore enak hiburan, enak pake karo mboke terus dadi iki sakmene kae. Kok geding aku? Apa ki? Wayahe, wayahe. Ketok
Gek apa turun? Iki nyambut gawe apa to? Alhamdulillah, kikek lakon apa to? Kikek nyambut gawe apa to? Ternyata mai, ya. Mai ya mai itu. Saya tadi jam 3 siang sama Pak Bupati dari apa ke? Patirtan Tirta Kamandanu sama Cak Butet sama Cak Sujiwo Tejo. Begitu krungu Cak Nun di sini, Mayah di sini, aku gak boleh. Karena saya tahu Mayah itu wadahnya apa wae. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Ha! Gek lakon apa to? Jadi mesti kaget, Cak Nun yo kaget, Roro kok enek Kirun. Lah saya itu Mayah itu enggak usah diundang karena Mayah itu bukan kebutuhan Kirun, bukan kebutuhannya Mayah ngundang Kirun, ning Kirun butuh Mayah karena cinta tanah air NKRI harga. Kira apa diadai lho. Dagelan ono, penyanyi ono. Wis wong sak mene kae dari segala macam. Apa wae di Mayah. Sampai sing joget ki mung sing lemu enek. Sopo dondok mateng neng wit rambut. Rambutnya gondrong ra duwe duit mung sapa mah. Ngerti nek 17-an ndase dituki gapura ngene kak. Luar biasa. Jadi saya itu neng Bluro nusul, pokoknya saya longgar ketemu mesti aku nusul Mayah. Karena di sini ajange swarga. Amin. Mayah itu ajange swarga karena niatnya nyeneng ning wong akeh. Nyeneng ning wong akeh ki swarga. Alhamdulillah. Jadi Kirun rene iki ya ora butuh apa-apa, butuh kaya Cak Nun nyeneng ning wong akeh. Maaf Pak Bupati, jangan mikir honor Kirun lho, Pak. Pak Bupati enggak usah mikir ke honor Kirun, sing mikir ben ajudanmu gitu loh. Maksudku kuwi ngono. Kediri itu kota besar, Kediri itu kerajaan besar. Saiki bupatine ya sakmono guwedine. Kok geding aku. Alhamdulillah, ayo cak nyanyi. Ketua dewan lemu. Pak Bupati lemu dan luar biasa. Nikmat ana ya rek. Salam Maya, salam kasih sayang, salam katresnan. Yen ing tamangono lintang cahayu, aku ngenteni tekamu. Marang mego ing anggoso nimas, sun takon ke bawar tamu. Janji-janji aku eling cahayu, sumedho terasa ning hati. Lintang-lintang nebas, tresnaku sundul wiyati. Oh.
sejahtera.